yang bisa dikatakan bagaimana kita memikirkan atau mengkonsep ataupun men-setup usaha itu sendiri dari pendekatan yang sangat realistis. Tapi atasan saya, Bu Juju, itu melihat potensi saya sebagai marketing juga, terus diarahkan, diajarin, terus akhirnya ya saya menggeluti itu dan cocok, jadi ya saya jalani itu sampai sekarang. Kukun Asia itu merupakan perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang produksi furniture, baik untuk furniture indoor, outdoor, ataupun dekorasi. Yang berbahan, material kita berbahan dari sumber daya alam Indonesia itu sendiri, terutama untuk kayu jati recycle. Kukun Asia mempunyai arti kalau kukun itu sendiri kita Indonesiakan itu adalah kepompong. Kalau di dalam industri furniture itu sendiri, kepompong itu bisa memberikan rasa hangat, di mana kita mempunyai message juga pada waktu end customer itu membeli barang-barang kita, kemudian mereka men-setup di dalam rumah mereka, itu bisa memberikan rasa homey ataupun rasa comfortable, hangat waktu mereka ada di dalam rumah. Kalau untuk latar belakang berdirinya Kukun Asia itu tentunya kecintaan saya terhadap furniture itu sendiri, di mana kalau kita lihat Indonesia itu kaya sekali dengan natural alam, sumber daya alam yang sangat luar biasa, kemudian juga secara jumlah populasi dari Indonesia itu sendiri juga sangat banyak, yang bisa kita tahu bahwa populasi di Indonesia itu nomor 4 ya di dunia, seperti itu. Jadi dari kecintaan saya terhadap produk Indonesia, terutama furniture dan dekorasi, kemudian juga kelimpahan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, juga SDM ya, dalam hal ini itu merupakan modal dasar dari saya membuat perusahaan ini untuk bisa bertahan untuk jangka panjang. Untuk produk itu sendiri, Kukun memproduksi terutama untuk barang-barang yang solid, terutama seperti kayak meja, kemudian kursi, lemari, dekorasi seperti itu. Baik, kalau keunggulan dari Kukun Asia itu mungkin kalau saya bilang kita dulu mulai dari nol, sekarang menjadi ya kalau kita bilang middle ya seperti itu, karena kita mempunyai kapasitas produksi yang besar, terutama kalau karena customer kita itu dari Eropa terutama, mereka membutuhkan istilahnya itu perusahaan yang ada di Indonesia yang bisa menghasilkan output yang besar ininya. Itu satu hal keunggulannya. Kemudian dari sisi legalitas sendiri dan sertifikasi yang berhubungan dengan sumber asal kayu ataupun untuk sosial itu sendiri kita juga mempunyai. Jadi selain dari kapasitas, juga sertifikasi legalitas yang komplit itu merupakan keunggulan dari Kukun Asia. Kalau untuk material produksi sendiri yang ada di Kukun, kita sumbernya ada dua, yaitu kita dari bongkaran rumah tua, kita menggunakan kayu recycle jati, di mana itu kalau di Jawa itu kan sangat apa ya istilahnya kental sekali dengan rumah-rumah berbahan kayu dari zaman dulu kala, di mana itu kita jadikan sebagai kekuatan kita dalam produksi, bahwa kita tidak tidak merusak hutan. Teakwood products are loved by many people.
The quality is no doubt makes the price of teak wood soar up high and become a very promising business. Untuk pandemi saat ini, kita memasarkan produknya sebenarnya seperti biasanya saja sih. Sebenarnya kan prinsip marketing kita juga, kita kan marketing ekspor ya. Jadi kita nggak mungkin dong ketuk pintu satu-satu buyernya. Jadi ya secara nggak langsung ya kita sudah lewat email itu kita ngasih inquiry atau quotation, harga-harga penawaran itu tuh secara lebih intens aja. Soalnya mungkin mereka kan lebih nggak aktif juga ya kalau masa pandemi ini. Terus juga kita lebih itu sih, lebih ikut ke kayak pameran-pameran digital seperti itu. Terus kita juga lebih giat dalam memasarkan produk via web seperti itu sih Mas. Kalau untuk memasuki pandemi ini itu mungkin perbedaannya itu hampir tidak terasa kalau untuk marketingnya sendiri. Sebenarnya kalau secara marketing itu nggak terasa, soalnya kita memang secara marketing ekspor itu memang via email. Kalau targetnya untuk saat ini kita masih buyer luar, terutama di Eropa, Eropa sih terutama. Kalau untuk negaranya kita kebanyakan Perancis, Jerman, sama Netherlands. Untuk digital marketing sekarang ini ya Mas, kalau untuk digital marketing sekarang ini kita sedang mulai giatnya itu di Instagram terutama, itu sedang rajin-rajinnya digalakan. Terus juga kita sekarang ikut Alibaba dengan target buyer, tetap target buyer luar sih tentunya. Dan ya karena kita base-nya memang based on export furniture kan kita, jadi ya kebanyakan memang basicnya kita target buyer luar. Her concern for Cocoon Asia motivated Septi to continue learning more about the world of marketing, even though she doesn't have any background in the marketing field before. Kalau inspirasi saya sendiri itu jadi marketing itu sebenarnya dulu itu saya bukan marketing. Saya base-nya itu kan arsitektur dulu. Nah, saya mendaftar di sini itu sebagai R&D, Research and Development. Tapi atasan saya, Bu Juju, itu melihat potensi saya sebagai marketing juga. Terus diarahkan, diajarin. Terus akhirnya ya saya menggeluti itu dan cocok. Jadi ya saya jalani itu sampai sekarang. Terus saya sudah jadi marketing mungkin sekitar 4 tahun. Nah. Asia has become one of the most successful furniture companies, creating products with consistent quality. Ketika tahun 2006, setelah saya keluar dari pekerjaan saya sebelumnya, Ibu Juju mengajak saya bergabung dengan CV Kukun Asia. Waktu awal hanya ada 2 orang, sekarang sudah menjadi 90 orang. Ketika saya bekerja sebelum bekerja di Kukun, Bu Juju order ke tempat kita, ke tempat saya bekerja dulu. Ketika saya keluar, Bu Juju menawari saya kerja di Kukun Asia. Kukun Asia has several production processes. Among the initial processes, their order and marketing. From these stages, the next step is to get in touch with the wood supplier. Then is to have the wood get into the warehouse to start the production process. The production process starts from manufacturing, removing nails, then into cutting and assembling. The last one are control and finishing, before finally get into the final step of packing. Kalau untuk bahan ada standarnya, untuk kayu recycle harus ada grade-nya, yaitu minim tambalan, tidak ada doreng, tidak ada putih. Untuk kayu baru, tidak boleh doreng, tidak ada putih, tidak ada tambalan. Itu spek utama dari produk kita. Masalah yang utama adalah bahan baku dan tenaga kerja. Bahan baku memang kadang sulit kita dapatkan karena kita menggunakan kayu recycle. Kita atasi dengan membuat desain-desain baru dengan kombinasi dengan kayu dengan besi, kayu dengan rotan, kayu dengan batu. Kita bisa menghemat kayu, meminimalkan penggunaan kayu tersebut. Sedangkan dari tenaga kerja,
kita kerjasama dengan SMK-SMK di Jogja, kita mendapatkan tenaga yang profesional di bidang furniture. Kalau yang tersedia yang tidak mengenakan ada ketika kita dapat klaim dari buyer. Itu padahal kita sudah berusaha untuk menaati atau menjalankan SOP dengan baik dan benar, ternyata kita masih dapat klaim juga. Itu yang tersedih yang kita rasakan. Kalau senangnya begitu banyaknya order, otomatis secara finansial kita juga naik gitu. Kalau harapan setiap pegawai di sini pasti penghasilan naik, itu pasti. Yang kedua adalah semakin banyak orang yang bisa masuk ke Kukun bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan, terutama dengan orang sekitar Kukun Asia. Kebanyakan kita ngerjain barang dari mulai furnitur untuk meja, kursi, terus dekorasi, koleksi-koleksi outdoor dan indoor terutama. Awal bekerja di sini sih waktu itu biasa ya udah daftar dulu ya. Terus waktu itu saya sebelum di sini tuh di bidang interior ya. Karena basic saya kuliahnya interior, terus masuk di dunia furnitur itu awalnya juga agak bingung ya. Ternyata furnitur itu nggak segampang itu, ternyata kompleks dan sedetail itu juga ya. Ya tantangannya itu sih waktu pertama masuk. Inspirasi saya itu nggak jauh-jauh ya dari teman-teman sendiri sih, dari teman-teman R&D. Mereka lah yang bikin saya terinspirasi untuk tetap semangat untuk kerja juga. Many factors that make a company successful. One of them are employees. Employees are the assets of a company. Kalau untuk menjaga kekompakan tim, pasti kedekatan secara saya sebagai pemilik dengan karyawan itu sendiri tidak terbatas hanya komunikasi masalah pekerjaan saja, seperti itu. Untuk karyawan Kukun ya, semenjak 5 tahun kebelakang itu banyak sekali saya merekrut ataupun mentraining dari anak-anak muda, karena bisa dikatakan untuk skill kriya kayu itu sendiri itu kan sebenarnya untuk mendapatkan skill yang SDM yang bisa produksi untuk kayu itu semakin langka. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan dengan kita meregenerasi ataupun merekrut dari anak-anak milenial ya bahasanya seperti itu, biar ini secara skill itu tidak hilang. Selagi istilahnya untuk skill yang senior-senior ini masih ada, mereka punya waktu untuk mentraining yang muda-muda ini seperti itu ininya. Dimulai dari sekitar 3 tahun yang lalu, Kukun Asia termasuk yang dipilih oleh Kementerian Perindustrian untuk kita memberikan vokasi industri ke SMK yang ada di wilayah Yogyakarta. Di sini Kukun Asia bekerja sama dengan 5 SMK yang ada di Jogja, di mana kita mempunyai tanggung jawab untuk
memberikan pelatihan training selama 3 bulan tiap tahunnya. Jadi untuk yang sudah berjalan biasanya kita mentraining sekitar 30 siswa sebelum mereka lulus SMK ya, seperti itu, untuk training magang di tempat kita, juga termasuk guru-guru pengajarnya sendiri juga ikut kita training. Kemudian juga sebaliknya kita juga memberikan training juga di sekolah mereka untuk menggunakan mesin-mesin ya. Kemudian dari yang sudah berjalan, pada waktu magang itu juga merupakan ajang rekrutmen bagi perusahaan saya juga untuk memilih dari siswa magang itu yang kita bidik sebagai karyawan kita, begitu mereka lulus sekolah. Kalau untuk program lainnya CSR, kita bekerja sama, karena untuk perusahaan Kukun itu ada 3 titik untuk ruang produksinya, yang di mana setiap lokasi warehouse kita itu ada di satu pedukuan bahasanya ya, seperti itu. Nah, di mana kita juga harus support program-program dari desa itu sendiri, biar program mereka sendiri itu bisa jalan. Kalau di dalam bisnis pasti ada naik turunnya juga, karena bisa dikatakan bisnis itu tidak pernah mulus ya, seperti itu. Tapi mungkin karena kecintaan saya juga terhadap bidang usaha yang saya tekuni ini, bisa dikatakan setiap kesulitan itu sebenarnya pasti ada solusi, seperti itu. Bagaimana pada waktu ada kesulitan itu sendiri, kita tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Kalau untuk fase terendah, mungkin bisa dikatakan pada waktu kita memulai usaha ya, seperti itu. Karena bisa dikatakan kalau secara background saya sendiri bukan dari furniture atau bukan dari keluarga yang bergerak di bidang furniture. Jadi bisa dikatakan seperti kita belajar, pasti kan ada kita ada gagalnya juga. Pada waktu setting perusahaan, tentu saja misalnya membangun kepercayaan dengan supplier itu sendiri. Itu kan seperti kita berkenalan dengan orang baru. Kadang-kadang kita bisa menemukan partner bisnis yang langsung cocok, tapi ada juga yang mungkin secara niat mungkin tidak sama dengan kita, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya secara kendala ataupun peristiwa yang membuat saya kalau down tidak, tapi paling tidak bagaimana kita lebih take care ataupun lebih berhati-hati dalam memilih partner itu. From Jujuk, we can learn through her love for something, to learn and to never stop trying. Then finally, we can get the best result. Faults are not obstacle for us not to rise back up, and failure should not make us stop chasing. Tentunya kalau kita bicara mengenai tren yang sekarang itu kan masalah sustainable. Sustainable itu dalam lingkupnya itu tidak hanya ke masalah material yang kita pakai, tapi lebih sekarang kompleks sekali ya masalah sustain itu, termasuk tanggung jawab kita itu dengan alam itu bagaimana. Tentunya dengan hanya menggunakan atau membeli bahan itu sendiri dari jalur-jalur yang resmi, seperti itu. Karena bisa dikatakan misalnya kita membeli bahan baku dari perhutani, mereka kan punya program bagaimana pada waktu perhutani itu menebang, mereka kan punya tanggung jawab untuk menanam kembali, kan seperti itu. Kita semuanya di dalam satu distribusi industri itu sendiri bisa bertanggung jawab, tidak merusak alam, seperti itu. Kalau mimpi yang belum tercapai sampai sekarang itu sebenarnya pengembangan ya. Pengembangan dari industri saya ini sendiri kan bisa dikatakan untuk saat sekarang saya masih orientasinya ekspor. Pasar domestik itu merupakan impian saya untuk saya bisa start juga berjualan untuk pasar di dalam negeri.
Kalau untuk rekan-rekan yang mau memulai bisnis, terutama yang tertarik terhadap bisnis kriya kayu ya, dalam hal ini untuk produksi furniture dan dekorasi, tentunya perbanyak yang namanya mungkin survei terhadap industri itu sendiri. Kalau yang berhubungan dengan produk, mungkin tips dari saya itu adalah pahami mengenai apa sih misalnya 5 ataupun 10 items yang penjualannya itu tidak pernah gagal itu apa. Yang bisa dikatakan bagaimana kita memikirkan atau mengkonsep ataupun men-setup usaha itu sendiri dari pendekatan yang sangat realistis. Quote untuk diri sendiri itu mungkin sebenarnya bukan quote saya tapi dari orang tua saya itu quote-nya seperti ini, kalau orang lain bisa, pasti kita juga bisa. Cuman bagaimana caranya itu memang harus ada usaha keras untuk kita bisa mencapai itu.